Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai di lapangan terbang Mukah eh. So saya dah sampai sini. So tempat ni memang lawa guys, memang lawa. Alright, so jomlah kita sambung lagi perjalanan. Okay, kita ke tempat seterusnya. Jom, on the bike. Okay guys, so sekarang ni saya berada di airport Lama Mukah eh, lapangan terbang Lama Mukah yang dulu. So sekarang inilah keadaan dia sekarang. Memang dah tak boleh masuk, memang dah usang lah dalamnya. Alright. So macam inilah rupa dia. Okay, so itu pintu masuk untuk ke dalam. So memang dah tak boleh masuk dah. Dah lama dah tutup kan. Tapi saya saja je nak datang nak tengok airport Mukah yang lama. Ha, saya nak tengok lah dia punya keadaan terkini dan di mana tempat dia. So saya cuba je masuk tadi, last-last saya jumpa tempat airport lama. So sini dia punya landasan dululah, right, landasan lapangan terbang dia dulu. Okay, jom lah kita sambung lagi perjalanan. Sebelum kita berehat di bandar Mukah lah, saya masih pusing-pusing bandar ni. Nanti saya sambung balik lah jika ada apa-apa yang menarik. Alright, jom. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai di pantai Mukah eh. Sampai. So itu pantai yang tu tapak Pesta Kaul 2024 nanti. Diorang tengah buat pemasangan kemah apa semualah sekarang. Saya datang dari sana tepi, datang pergi sini lah, ambil gambar sekejap, ambil video. So agak kotor lah area ni sebenarnya. Agak kotor, serius. Okay, so jom lah kita sambung lagi perjalanan. Kita nak berehat lah dekat bandar Mukah. Okay, jom. One hour later. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai di bandar Mukah eh. Baru je lepas ambil gambar. So sekarang ni kita jalan-jalan dulu, tengok apa yang menarik dekat Mukah ni. Alright, so jom kita jalan-jalan. Okay guys, so saya sekarang ni berada di tebingan Mukah eh. So ini adalah pasar tamu dia, pasar tani apa semualah. Okay, so saya berhenti dekat sini dulu, ambil gambar, ambil video apa semua. Alright, so lepas ni saya nak pergi cari tempat untuk rehat dulu. Saya nak cari tempat yang ada aircon sikit, biar sejuk lah. Alright, so jomlah kita sambung perjalanan. Hari ni ramai orang guys, seperti korang tengok tadi kan, memang ramai orang. So jomlah kita sambung perjalanan. Okay, jom. Thank you.
1 hour later. Oke guys, so sekarang ini saya berada di masih lagi berada di Bukah. Oke, so tadi baru je lepas makan, lepas tu saya terjumpa ni guys, Medan Mall. So saya nak jalan-jalan dulu lah, tengok apa yang ada dekat dalam ni lah. Oke. Oke guys, so saya baru je keluar dari Medan Mall. Sahaja je tadi saya ada panggilan. So saya sebenarnya nak berjalan ke sini, nak tengok apa yang mereka jual dekat area ni. Ada gerai-gerai kan dekat sini kan. Tahu tak, banyak menu menarik guys. Tadi baru je lepas makan, dia dah makan lagi. Saya nak ni lah, aku pernah check ni lah. Pernah check. Lepas tu baru kita akan teruskan perjalanan lah untuk keluar daripada Bukah. Sekarang ni pun dah 1:30. So jom lah, lepas ni kita keluar. Okay, dah dapat pernah check. So kita minum dulu. So kita cuba dulu lah pernah check ni. Orang ada sejuk sikit lah balik ni. Sekarang sedap guys, coconut shakes ice cream. Okay, so kalau korang nak cari mana saya beli tadi, korang pergi je area ni. Area tak tahu lah pasal apa ni, tapi pasal Bukah lah. Okay, korang pergi je area, korang tengok je RK Hair Studio. So seberang ni je, dia stall nombor 2 sebelah tu. So nanti saya update balik lah. Saya nak habiskan air ni dulu. Lepas tu kita akan ke Shell untuk refuel. Lepas tu baru kita akan terus pulang lah, keluar daripada Bukah ni. Right, jom. Okay guys, so baru je lepas refuel di Shell Bukah. Okay, ramai orang guys dekat Shell Bukah. So baru je lepas refuel, sekarang ni nak mulakan perjalanan lah untuk pulang. Okay, so jomlah kita on the bike, kita sambung perjalanan kita lah. Nanti saya akan update balik lah kepada korang. Okay, jom. Okay guys, so sekarang ni saya dah masuk ke simpang untuk ke Selangau. Daripada sana Bukah, belok ke kanan, kita akan ke Selangau lah. Okay, kita akan ke Selangau. Okay, kalau kita ke kanan, kita akan ke Balingian, kemudian ke Kuala Tatau. Seterusnya kita akan keluar di Bintulu lah, kalau korang pakai jalan sebelah kanan. Haha, boleh dikatakan jalan pesisir lah. Alright, so jom. Ada 53 kilo lagi untuk keluar ke Selangau. Saya akan refill di Petronas Selangau macam pagi tadi. Alright, so jomlah kita on the bike. 1 hour later. Okay guys, dah sampai di flyover Bukah. Okay, ke arah sana kita akan ke Bintulu, ke arah sana kita akan ke Sibu. So nanti saya akan ke arah Bintulu. Saya rasa video sampai di sini saja dahulu. Terima kasih kepada korang yang telah menonton video ini sampai habis. So saya harap korang suka dengan vlog saya, korang suka dengan video apa yang saya sajikan kepada korang lah. Teruskan support daripada korang, dan ada rezeki kita berjumpa lagi di next vlog. So jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan boleh tinggalkan sebarang komen jika ada sebarang pertanyaan ataupun perkongsian. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye bye.